Belakangan, kita sering mendengar istilah depresi yang dialami remaja dan berkaitan dengan adanya kasus bunuh diri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Data tersebut menunjukkan gejala depresi pada remaja sudah mulai terjadi pada rentang usia 15-24 tahun dan disinyalir ada peningkatan kasus setiap tahunnya. Sementara, sebesar 80-90% atau 10.000 kasus bunuh diri di Indonesia merupakan akibat dari depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli yang berlebihan. Gejala depresi ditandai dengan selalu merasa putus asa, khawatir berlebihan, mudah marah, hilang motivasi, menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Lalu, bagaimana cara mencegah depresi? Kita dapat melakukan hal-hal yang membuat diri kita lebih tenang atau self-healing, seperti menyalurkan hobi, berolahraga, vacation, berbagi cerita, buat hidup lebih santai, dan hindari stres. Yuk, jaga kesehatan mental kita dengan melakukan hal-hal yang positif.